jago boxing, aku bisa pitting. Ada yang mau aku pitting gak? Enggak, ini aku serius. Bukan, aku bisa. Rear naked choke gitu. Di pitting kan? Di pitting lehernya. Aku bisa. Jadi kepalanya di sini kan? Enggak di sini. Coba di sini. Siapa yang mau? Siapa? Ada stand in. Di pitting tuh hati-hati loh. Maksudnya kalau di pittingnya bener ya, itu bisa gelap kan? Bisa tap tap up, bisa. Gelap bukan gelap matanya. Kenapa? Rumah tangga ke depan. Iya. Oh, kita ada rumah tangga kita ke depan. Iya. Kita pulang syuting. Assalamualaikum. Dingin-dingin aja di rumah. Iya. Iya. Stand in. Ya jangan dia. Siapa? Rugi lah. Siapa? Ya yang lain aja. Sini. Sini berbat. Ya udah kita jujur-jujuran. Di rumah yang lagi dingin-dinginan siapa? Gua sih gak bisa ya. Iya. Gua lagi jagain moodnya banget nih. Bener. Gua juga gak bisa nih. Baru bayaran semalam. Lu gimana? Gua juga gak bisa. Gua juga baru bayaran semalam. Mana? Mana? Gak bisa. Gua bayaran gak bayaran tetap gak bisa gua. Kita percaya. Iya. Iya. Hati-hati ya kalau lagi main piting-pitingan gitu. Kalau enggak sengaja suka jadi seafood loh. Kepiting. Karena tapi sebenarnya boxing atau kickboxing atau kickboxing. Oh, kickboxing. Iya, main kaki. Kenapa? Karena Anda pernah jadi round girl. Sebelum jadi round girl juga emang suka Muay Thai. Oh. Ah, Muay Thai? Muay Thai. Iya. Boxing Muay Thai. Boxing jago. Terus nembak juga. Nembak nih dia. Iya, aku tuh healingnya tuh lebih ke olahraga begitu, Pak Iji. Bisa. Kanan dulu, kanan. Oh, mau diajarin. Harusnya kan polisi lebih jago. Enggak, pengen lihat kamunya dulu. Pengen lihat dulu. Iya. Ajarin senam tembak dong. Iya. Nih. Oh, iya. Nah, ini, itu kayaknya lebih gede deh. Oh, suka yang ini? Ini susah megangnya. Oh. Kalau kalian susah megang ya? Enggak. Komandan. Ini susah. Nitip agak lompat dikit aja. Cepat ya. Sur. Lu baca pikiran gua. Siap musik ya. Ikutin semua, ikutin. Cuma, iya. 1, 2, 3, 4. Oh gitu ya. Kanan, kiri. Ikut kiri. Kanan. Tarlo dong. Hey guys, ngapain sih kalian? Lagi ini ya. Terus lagi. Kamu harus ikut juga. Oke. Kalian nggak tahu ya, aku tuh gampang nyaman orangnya. Siap. Atas, bawah. Atas, bawah. Kanan, kiri. Kanan. Kiri. Dor. Opat. Ya, oke. Opat. Komandan, saya udah dapat report nih dari tim cyber dan saya sudah kantongi pelakunya dari IP address-nya, kita bisa lacak. Kantong itu. Lu bete karena yang tadi udah pulang kan? Iya. Ya. Jadi tinggal saya lacak aja komandan dari IP address ini bisa ketahuan dia pakai laptop merek apa, kita bisa masukin ke webnya. Ini yang saya bangga dari aktivitasnya hari ini. Kita bisa tangkap sekarang juga berarti ya pembawa. Ya udah langsung aja jam. Ini himbauan nih, saya juga udah jadi nih komandan nih. Tuh, udah dibikinin. Suaranya gini juga enggak sih? Ini yang tadi kan ada di. Beda, tapi suaranya aja gini. Jadinya kan enggak ngantuk ya kan sih? Iya. Ngantuk banget. Kalau gitu kita bisa lihat bareng-bareng kemana? Ya. Maaf, saya belum perbesar nih kemana. Coba saya ke fotokopi dulu. Oke. Oh,
ngerti teknologi gak? Oh iya, ya. Kok komandan tahu sih? Ya, saya kan biasa begini. Tidak, ini adalah titik di mana dia tinggal. Jadi kalau misalnya kita masuk ke link ini nih, kalau misalnya kita klik linknya, kita bisa masuk ke laptopnya dan kita bisa bajak webcamnya. Bagus ini. Ya. Jadi dari sini kita langsung mendeteksi dia dari sini. Iya, iya betul banget. Karena titik dia ada di sini. Iya. Kalau komandan. Nih. Ah, gimana? Oke, okay, koneksinya bagus. Oke. Iya, iya, iya. Lu nggak mau cari tempat kerja lain? Ini kayaknya ada masalah deh. Komandan, ngapain? Ada lalat. Ceritanya canggih, weh. Oh, okay. Lu nggak pernah canggih begini. Lu nggak pernah gini. Lu nonton dong Iron Man, Tony Stark. Ya, gue tau, Iron Man tau. Apa itu? Kabel, apa sih? Coba kita lihat, masuk langsung. Ini kita bajak webcamnya dia. Ini barusan kabelnya yang gue sambil. Oh, kabel ya, WiFi nah, ya? Dia pelakunya. Ini pelakunya. Wah, judi online ini. Ini dia nggak sadar ini komandan. Ini kita masuk ke laptopnya dia. Lah dia senyum. Nggak sadar tapi senyum. Ke webcamnya dia. Itu pipinya ada bolong-bolong ya? Ya. Ini lokasinya kebetulan kalau dilihat dari mapnya tadi, lokasinya nggak jauh dari kita gitu kemana. Gue pengen tampol di orang kayak berasa banget ada yang ngerekam gitu mukanya. Lokasinya nggak jauh dari kita nih ya? Nggak jauh dari kantor ini. Jadi kalau misalnya kita mau ringkus sekarang juga... Ya udah, komandan langsung aja. Diringkus dong berarti ini. Siap, kalau begitu saya akan segera menuju ke lokasi. Tapi ini spraynya bukan spray bola ya? Maksudnya klub bola ya? Bukan, bukan. Jadi bukan. Aman. Kita selidiki. Lokasinya yang tadi lu share kan? Iya, iya, iya. Oh, di kantor. Dia tahu lokasinya di mana. Iya, iya, iya. Jadi kalau saya ini, saya tarik jaringannya, ternyata ini memang jaringannya luas, komandan. Tapi ini salah satu pentolannya untuk daerah Jakarta. Dia bisa membobol sampai ratusan juta uang nasabah. Dan kalau saya lihat juga, ini nampaknya kopinya encer ya, komandan. Iya, ya. Ngapain kita ngambil kopinya? Ini kalau saya lihat... Ini nggak ngantuk, makanya ini, dia. Ini gembongnya nih. Ya, salah satu untuk area Jakarta. Padahal kalau saya lihat mukanya agak kotor ya. Ya. Kayak lengket gitu ya. Ini memang kayak gembong puncak ya. Itu gemblong. Iya, iya. Anda... Wendy udah sampai. Wendy. Cepat banget ya. Berarti emang deket banget ya dari sini. Ayo, tangkap. Salah dong. Tangkepin. Malam pertama. Tangkep dong, weh. Dasar, bisa ya? Minum aja tuh kopi encer tuh. Nggak nyadar di belakang ada polisi. Tangkep dong. Kaget. Kok malah dia ketawa-ketawa sih? Tangkep dong. Tangkep, weh. Nah, tangkep deh. Malah. Saya memuji kinerja kalian luar biasa sekali. Kenapa ini? Siap, komandan. Pelaku sudah berhasil saya tangkap. Daman, kemana? Komandan, itu semua barang-barang di pantry hilang. Kan hilang, kan hilang semua. Kan direnovasi, iya, masa hilang. Tapi itu sampai lantai-lantainya semua dicopot, diangkut semua. Kan diganti lantainya. Nanti diganti lantainya. Ya, tapi nggak mungkin masih begitu, ya, Pak Komandan. Nanti diganti. Karena memang kita mau renovasi kan, jadi kita ganti. Ini total renovasinya. Juga hilang-hilang. Kenapa? 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 Tap, tap, tap. Hilang orangnya. Apa sih? Sama barang-barangnya. Ternyata dia pencuri, komandan. Siapa? Apa? Ebel. Ya, kontraktor percayaan ya, komandan. Orang kepercayaan komandan ternyata dia ngambil semua barang-barang. Kok bisa? Tuh, ini kita lihat, saya lihat dari CCTV. Ini barang-barang dibawa lagi sama dia, dijual di pasar rumput. Wah, benar-benar kurang banyak. Kurang. Gilang mana? Cuman mindahin aja. Dia kan temennya Gilang. Ayo, pergi Gilang. Gilang! Gilang! Kerjaannya kita bekerja. Mana? Ebel mana?
Ebel tadi kayaknya ngebawa barang-barang kita sebagian ke rumah. Om lo! Rumah? Kenapa dibawa ke rumah? Dibawa ke rumahnya? Kata tadi udah izin komandan. Gak ada sih, gak ada mintanya sama saya. Ada orang kontraktor bawa barang ke rumahnya. Lu kasih semua, Lang. Hilang iya. Mana sih, hilang? Ini barang diambil semua, gak ada yang dibenerin ya? Maksudnya cuman disandarin aja kayak kayu-kayu. Iya, gak ada yang ya. Saya gak mau tahu. Cari Ebel sekarang. Ya. Semuanya cari Ebel. Ya. Mana? Kan perempuannya ke kemana? Ya udah sama saya bareng yuk. Gak bisa, kalau mau ke nyari. Maksud saya sendiri? Bagi iya. Tapi celananya Dika tuh. Kalau gak ini barang-barang semuanya harus diganti sama komandan berarti. Saya semua ganti? Iya, tidak!